kembali lagi di channel ini di Travel ID untuk menyampaikan berbagai informasi kepada teman-teman, baik itu traveling ataupun update stasiun yang lagi on progress ataupun fasilitas yang menunjang traveling teman-teman. Oke, ini saya update di stasiun Manggarai, kali ini di jalur yang bawah ya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman semua, mohon untuk subscribe dulu channel ini di Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Oh iya teman-teman, saya ada di sore hari di stasiun Manggarai. Di jalur 1 ini bisa teman-teman lihat Argo Parahyangan sedang melintas. Di jalur 1 ini masih digunakan ya teman-teman, jadi belum di nonaktifkan. Mungkin nanti kalau bangunan utamanya sudah bergerak ke sisi stasiun yang bangunan lama. Dan ini di sisi selatan di stasiun Manggarai. Bisa teman-teman lihat di sini. Peron untuk jalur 3 dan 4 ya, itu lebih maju ke selatan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat majunya, offside-nya jauh juga ya. Bisa dibilang agak paling panjang ini jalur 3 dan jalur 4 nih ya. Lihat nih, tapi belum diaktifkan semua karena masih ada proses penggalian ataupun pembuatan galian untuk kolom-kolom yang baru untuk peron yang di atas. Jadi masih banyak kegiatan di sini. Jadi kalau hujan ini biasanya agak sedikit becek. Yuk kita lihat sampai mana sih di lantai dasar di stasiun Manggarai. Ataupun yang ingin melintas nih, jadi yang melintas bukannya kereta tapi alat berat ingin ke seberang sisi selatan. Nah ini jalurnya masih ditutup nih teman-teman karena ya ada proses pembangunan untuk kolom di stasiun Manggarai. Jadi jalur 2 yang lama itu sudah cukup lama dibongkar ya teman-teman. Tampak dari bawah bangunan utamanya ya, dari bangunan lama ini atapnya masih on progress, jadi belum disambungkan lagi karena struktur bangunan yang ini, yang sebelah bangunan lamanya belum selesai, belum tersambung, jadi belum ada struktur untuk penopang yang ya teman-teman ya, semoga segera diselesaikan ya, karena apabila stasiun Manggarai selesai, ini drama
dalam tanda kutip di stasiun Manggarai ini insya Allah akan selesai. Ini kira-kira masih ada pembangunan besi untuk tiang atau kolomnya. Nah ini di sisi selatan itu. Jadi kalau dari jalur 1 itu memang agak sedikit berbelok. Dan nanti di depan bangunan lama juga ada kolom seperti ini, teman-teman. Saya mulai bergeser ke sisi utara ya teman-teman ya. Kenapa ada besi-besi yang keluar itu karena nanti akan disambungkan dengan bangunan yang di sebelah bangunan lama ini. Jadi nanti saling nyambung. Untuk diketahui jalur satu ini ya masih digunakan untuk lalu lintas KA dari arah timur ke arah stasiun Gambir ataupun stasiun Cikini. Itu kereta bandara di jalur 9 ya di ujung sana. Bisa teman-teman lihat ini alat beratnya. Jadi sisi utara ini jarang sekali lalu lalang untuk penumpang karena sekarang penumpang transitnya itu berfokus di tangga dan eskalator bangunan baru. Saya menyeberangi sisi sebelah utara ya teman-teman. Ini juga masih ada tiang untuk menyangga lintasan apa listrik aliran atas. Jadi masih sementara karena kolom-kolomnya belum semua terbangun. Jadi umpamanya nanti semua kolom-kolomnya terbangun, nanti tiangnya juga nanti sedikit banyak akan berkurang ya. Jadi nggak sebanyak sekarang karena hanya tinggal disangkutkan di kolom-kolom tiangnya itu saja. Gitu teman-teman. Dan ini proses di pagi hari ya teman-teman. Kebetulan nih cuacanya cerah nih. Nah bisa teman-teman lihat aktivitas di pagi hari. Jadi kemarin ada yang komen ya, katanya pekerjanya sedikit. Perlu diketahui pekerjanya itu banyak sekitar pukul di atas 9 malam hingga pukul 9 pagi. Setelah itu memang pekerjanya dikurangi karena aktivitas proyeknya cukup sedikit. Apabila melewati stasiun Manggarai di malam hari, itu aktivitas pekerjanya sangat banyak. Malah lebih banyak di malam hari dibanding di pagi atau siang hari ini. Ini kebetulan masih pagi, saya jam 7 banget kerja ya teman-teman. Bisa diperhatikan masih cukup banyak pekerjanya, cuman tidak sebanyak pada waktu malam hari. Kenapa dikerjakannya malam hari? Karena untuk mengurangi gangguan lintas karena di waktu jam kerja itu sangat mengganggu aktivitas KRL komuter lain. Nah ini di sisi utara stasiun Manggarai,
di sore hari, teman-teman. Kemarin tuh yang tadi di pagi hari. Dan menurut kabar nanti di sisi utara ini akan ditambah tangga ke lantai 1 atau ke lantai concourse untuk mengurangi kepadatan di tangga-tangga yang ada. Sebenarnya apabila eskalatornya berfungsi dengan baik, sebenarnya tidak ada penumpukan. Yang jadi masalah kali ini adalah terkadang eskalatornya itu mati. Itu yang jadi masalah. Apabila eskalator berfungsi dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi antrian yang cukup panjang. Nah, di sisi utara ini nanti akan ditambahkan satu tangga lagi ke lantai 1 atau lantai concourse. Nah, nanti di lantai concourse ke lantai atas belum tahu saya ya. Semoga akan dibikin tangga lagi gitu, untuk mengurangi kepadatan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Saya nih diambil gambarnya pada pagi hari di sisi wesel sebelah utara. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini, teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye. Stasiun pemberhentian selanjutnya stasiun Sudirman, next station Sudirman. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di KAI Komuter.